sekarang, kalau sekarang sudah mulai aman-aman, mereka juga sudah keluar, bapak-bapak sudah datang kasih amankan kita. Jadi jadi hancur itu bukan hanya sekolah saja, tapi kita punya anak-anak perempuan juga sudah hancur. Kita juga sudah hancur. Di rumah sudah hancur semua. Jadi sudah hancur dan sudah pergi. Jadi sekarang sudah aman, bapak-bapak sudah datang, sudah aman. Jadi kita panggil kembali keluarga yang sudah hilang di hutan-hutan, guru-guru, dan nanti kita masukkan, nanti dari pemerintah juga mereka akan datang melihat yang kondisi yang terjadi di Bioga. Iya, dan kita masukkan juga supaya mereka datangkan guru, bangun kembali SMP sekolah, supaya kita jadi seperti yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang ini kita sudah marah, Tuan Tanah juga marah, Tuhan juga sudah marah, kita masyarakat sini marah. Karena kita Bioga ini sudah jadi kembali ke masuk di gelap, karena ada sekolah, tapi sekolah itu kita memang buka mata, sudah jadi pintar, tapi bakar sekolah, sekarang kita kembali ke masuk di gelap-gelap. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.